Halo Juragan, welcome to Kaskus on TKP. Sekarang gue berada di White House. Bener gak? Salah, masih di Social Media Festival 2012. Hari ini nih, gue mau ngajak lo muter-muter. Ada apa aja sih di Social Media Festival? Kalau selama 2 hari kemarin kan gue muter-muter di booth Kaskus dan kegiatan Kaskus dong. Di selama Social Media Festival sekarang, kita muter-muter yuk. Ada apa aja sih di sini? Check it out. Di Social Media Festival 2012 ada booth yang unik banget Gan, yaitu semuanya nih mejengin tanaman-tanaman, bunga-bunga, buah-buahan. Pokoknya lo kalau masuk sini bakal tentram dan kenyang tentunya, karena ada bagi-bagi buah juga nih dan makanan. Samping kiri gue sudah ada salah satu pesohor dari ID Berkebun, yaitu adalah Mas Ahmad. Mas Ahmad, Mas Ahmad, ceritain sedikit dong, kenapa sih ID Berkebun membuka booth di sini dan semuanya tuh bernuansanya tuh kebun gitu. Ya biar banyak kan orang-orang di sini yang selalu ya di online ya, makanya di sini kan langsung lihat gimana cabai bentuknya seperti apa, kebawah kangkung itu yang minggu pertama minggu kedua tuh bentuknya seperti apa, jadi bikin orang-orang tertarik gitu untuk nyoba nanam di rumah. Jadi kita nunjukin bahwa berkebun itu keren. Agan pernah nonton filmnya Makasih? Tahu nggak sih Gan, film yang ya banyak adegan loncat-loncatnya, manjat-manjat ya kan. Nah sekarang ada komunitas di Indonesia yang kegiatannya ya loncat-loncat, manjat-manjat gitu. Namanya Parkour Indonesia. Sekarang gue sama salah satu anggota parkour yaitu Wibi. Halo Wibi. Halo. Sorry. Gue punya tanya sebentar dong, kenapa sih parkour turut mensukseskan event Social Media Festival dengan cara membuka booth? Ya, jadi kan parkour sendiri besar dan terkenal lewat sosial media gitu. Jadi kan kita ya buka booth di sini juga untuk menyebarkan tentang parkour sendiri juga kan. Kayak gitu sih. Tentang latihan-latihan sendiri. Oke. Kalau boleh tahu anggotanya sekarang berapa sih Parkour Indonesia? Kita enggak ada kita ada anggota, tapi setiap minggunya itu ada yang latihan. Yang latihan itu enggak tentu dia datang hari ini datang, besok nggak datang, kayak gitu. Latihannya di mana biasanya? Latihannya di belakang ini, di belakang gelanggang kolam renang Senayan, Taman Krida Loka. Oke, terima kasih ya, Bi. Oke, siap. Gan, sekarang gue berada di komunitas levitasi Hore Indonesia. Di sini nih, kenapa komunitas ini unik? Karena lo di sini bisa foto-foto sambil adegan terbang. Iya, kayak Superman. Samping kiri gue sudah ada salah satu anggota dari levitasi Hore, yaitu Silva. Silva, ceritain sedikit tuh tentang komunitas levitasi Hore Indonesia. Jadi komunitas levitasi Hore ini pertama kali terbentuk tanggal 25 Desember 2011. Itu pertama kalinya kita hunting foto levitasi. Awalnya sih kita terinspirasi sama Natsumi Hayashi karena kita melihat websitenya yowayowacamera.com. Terus, oh kayaknya unik ya, kita kan di dunia nyata nggak bisa terbang. Kita bisa mewujudkan keinginan kita untuk terbang itu dalam sebuah foto. Maka kita hunting foto ini. Oke, anggota ada berapa sih kalau boleh tahu levitasi Hore ini? Kalau follower kita udah lebih dari 10.000 untuk yang levitasi Hore, dan kita punya 18 levitasi Hore regional. Jadi mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali kita ada. Oke. Levitasi Hore kan salah satu buka booth ya di sini ya. Iya. Nah, lo kenapa sih, apa harapan lo dan apa komentar lo? Lo telah meramaikan Social Media Festival 2012 ini. Iya. Karena levitasi Hore ini sendiri kan memang salah satu komunitas yang basisnya sosial media. Jadi kenapa kita partisipasi di sini ya, karena kita ingin juga memperkenalkan komunitas kita ke orang-orang biar makin banyak lagi yang ikutan levitasi Hore. Dan kita juga pengen kolaborasi dengan komunitas lain. Kayak kemarin kita juga ada perform sama komunitas lain. Sesuai lah sama tema sosmed kali ini, itu collaboration. Oke, thank you ya. Enda and Reza. Gue pengen tanya nih sekarang, apa seberapa besar sih peran sosial media terhadap karir musik Enda and Reza kalau boleh tahu? Iya, mungkin bisa dibilang kalau kami mengawali karir kami justru melalui sosial media untuk promosi. Karena memang musik kami
yang umumnya gitu, dan punya apa ya, kita harus mencari jalur lain yang alternatif yang memang harus kita tekuni pada saat itu ya. Dan ternyata malah memang ini menjadi satu sarana yang sangat pas sekali untuk kami, di mana kami justru malah bisa berinteraksi dengan dekat dengan para penyuka musik Enda Hendresa gitu. Jadi sangat penting banget kaitannya sosial media dengan Enda Hendresa. Sosial Media Festival 2012 memang seru banget kan, tapi ada satu event yang lebih seru, yaitu Jelajah TKP, tempat Kopdar Pertamax ulang tahun Kaskus ke-13, 24, 25 November 2012. I'm Octolino from Kaskus, sampai jumpa di TKP kan, bye!